Inilah video yang kamu cari-cari. Kamu bertanya-tanya, apa perbedaan antara buaya dan aligator, dan yang mana yang menang kalau dua reptil ini berkelahi? Mari kita bahas perbedaan yang paling mencolok terletak pada bentuk moncong keduanya. Moncong aligator berbentuk seperti huruf U, lebih lebar dan melengkung, sedangkan moncong buaya lebih tipis, panjang, serta berbentuk seperti huruf V. Perbedaan lainnya terletak pada gigi mereka. Ketika sedang menutup mulut, moncong buaya terlihat seperti sedang menyeringai dan kelihatan gigi atas dan gigi bawahnya. Sedangkan saat aligator menutup mulut, seluruh gigi di rahang bawahnya akan tersembunyi. Habitat mereka juga berbeda. Aligator lebih banyak berada di habitat air tawar, sedangkan buaya lebih suka hidup di air payau atau air asin. Buaya dewasa bisa tumbuh hingga lebih dari 5 meter dan memiliki berat lebih dari 1200 kg. Beberapa spesies buaya, seperti buaya muara, bahkan bisa mencapai panjang hingga 12 meter. Tekanan gigitan buaya bisa mencapai sekitar 6000 PSI, atau setara dengan 315 kg per cm persegi. Ini menjadikan buaya sebagai salah satu hewan dengan kekuatan gigitan terbesar. Sedangkan aligator Amerika dewasa biasanya memiliki panjang sekitar 3 sampai 4,5 meter dan berat sekitar 450 kg. Aligator terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang sekitar 5,8 meter. Tekanan gigitan aligator bisa mencapai 2.980 PSI, atau sekitar 210 kg per cm persegi. Jadi kalau kedua reptil dewasa ini adu mekanik, Hampir dipastikan buayalah yang menang.